Baik, rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Mat dari 8. Tentunya tetap seger, waras ya, dan semangat. Baik, untuk kali ini, kegiatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin, yaitu tentang masih dalam lingkaran. Kali ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Saya ingatkan, silakan untuk cermati KD apa yang harus kita pelajari, kemudian tujuan belajar dan apa yang harus anak-anak persiapkan untuk menjadi pengalaman belajar kali ini. Oke, kita menuju ke lokasi belajar kita. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mencari bagaimana rumus keliling lingkaran kita temukan. Caranya kita akan mengadakan percobaan, yaitu kita akan mengukur beberapa benda yang memiliki tampang lingkaran. Di antaranya adalah paralon, kemudian ada apa ini namanya ini? Solasi. Kemudian ada spray namanya Stella. Ini tampangnya berupa lingkaran. Baik, kita pertama kali akan mengukur benda yang namanya paralon. Kemudian kita nanti hasilnya akan kita tuliskan pada kolom yang telah kita sediakan. Misalkan ini adalah yang pertama, adalah kita akan ambil paralonnya. Kita ukur kelilingnya. Oke. Kemudian kita ukurkan di sini. Ternyata kita catat panjangnya adalah keliling dari lingkaran ini, keliling dari paralon ini adalah 22 cm, kita tulis. Kemudian kita ukur diameternya. Ini. Kemudian kita masukkan sekitar 7 cm. Kita hitung nanti aja. Kemudian kita ambil spray. Oke. Kita ukur kelilingnya. Cukup di antara tiga benda ini saja, kita coba perhitungkan, kita bagi antara keliling dengan diameternya. Berarti 22 dibagi 7. Hitung titit. Kita perhitungkan 314 berapa gitu. Kemudian benda yang kedua 20,4 dibagi 6,4. Setelah kita perhitungkan 3,143 berapa begitu. Kemudian yang ketiga, solasi 31,4 dibagi 10. Ini jelas 3,14. Nah, sekarang kita perhatikan perbandingan antara keliling dengan diameter. Ternyata ketiga benda ini memiliki hasil yang hampir sama, yaitu 3,14.
Kalau kita teruskan lagi beberapa benda berikutnya, nanti semua perbandingan antara keliling dengan diameter akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu sekitar 3,14. Nah, bilangan 3,14 ini selanjutnya dinamakan bilangan pi. Berarti bilangan pi ini adalah merupakan hasil perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter. Dengan demikian, maka keliling lingkarannya saja bisa kita turunkan, yaitu pi kali diameter. Kita mendapatkan rumus keliling lingkaran, yaitu bahwa keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter. Oke, jelas? Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke mencari luas daerah lingkaran. Untuk mencari luas daerah lingkaran ini, kita akan melakukan percobaan, yaitu kita perhatikan lingkaran ini memiliki jejari R, memiliki jari-jari R. Kemudian kita buat juring-juringnya, kita buat menjadi 12 juring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yang ke-12, ini juring ini kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi 12 ke dan 13. Jadi satu juring terakhir kita bagi menjadi 2. Kemudian juring ini kita potong-potong. Kita potong-potong, kemudian kita tata kembali dengan tidak mengurangi dan tidak menghilangkan juring ini. Baik, kita potong juring. Logikanya, anak-anak sekalian, bahwa dari lingkaran tadi setelah kita potong-potong tadi, kita susun. Nah, luasnya lingkaran ini tadi berarti sama dengan luas juring-juring yang telah kita susun ini. Kita potong, kita susun ini. Bentuk dari juring-juring ini yang telah kita susun ini adalah tidak lain adalah membentuk sebuah persegi panjang, menyerupai persegi panjang. Semakin kecil juring-juring yang kita buat, maka semakin pepak panjang dan lebarnya. Artinya apa? Mencari luas lingkaran sama dengan mencari luas persegi panjang ini. Persegi panjang ini memiliki panjang dan lebar. Lebarnya tidak lain adalah sama dengan jari-jari lingkaran tadi, jejari lingkaran tadi. Kemudian panjangnya persegi panjang sama dengan separuh dari keliling lingkaran. Lebar dari persegi panjang adalah R. Kemudian panjangnya adalah setengah keliling lingkaran, berarti setengah kali pi R, berarti pi kali R. Sehingga luas dari persegi panjang ini adalah panjang kali lebar pi R kali R. Maka pi R kali R kita temukan luasnya adalah pi R kuadrat. Berarti dengan demikian, maka luas lingkaran dengan jejari R adalah sama dengan luas persegi panjang tadi, yaitu panjang kali lebar pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran dengan jari-jari R adalah pi kali R kali R, pi R kuadrat. Dengan nilai pi tadi sudah kita cari adalah 3,14 atau 22/7. Saya kira begitu. Anak-anak bisa melanjutkan untuk latihan soal-soalnya.
Jelas? Demikian kegiatan belajar kali ini tentang keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya anak-anak silakan membaca tugas yang telah kita sediakan di tayangan video ini. Kerjakan di buku tulis, tidak perlu dikumpulkan. Oke? Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat.